Diguyur hujan deras selama 4 jam, tebing setinggi 15 meter di Banjarnegara longsor. Bencana ini mengakibatkan 5 orang tertimbun tanah longsor, satu berhasil selamat, 4 orang lainnya meninggal dunia. Peristiwa tebing longsor ini terjadi di Desa Pagentan, Kecamatan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah pada Jumat malam. Data relawan penanganan bencana tanah longsor Desa Pagentan, Kecamatan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara. BBBD Banjarnegara, Polres Banjarnegara, Kodim 0704 Banjarnegara, Dinsos PP, PPPA Banjarnegara, Dinsos Kesehatan, Kecamatan Pagentan, Siga Banjarnegara, Basarnas, Pos Wonosobo, Sarkap, Tagana, PMI, MTA, Rapi, Banser, Bagana, Kokam, MDMC, Destana, Sar, PGRI, Karang Taruna, RGC, FPRB, Pagentan, Cibat, Pagentan, KSP Desa Kali Telaga, KSP Sambrani Pandanarum, dan warga masyarakat. Bencana tanah longsor sekitar pukul 21.15 waktu Indonesia Barat, Sabtu 20 November 2021, menimpa tiga rumah. Evakuasi korban bencana tanah longsor selama 6-8 jam.